Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wan Damira dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Asus ZenBook Duo dan Asus ZenBook Pro Duo kini rasmi untuk pasaran tempatan. Untuk model ZenBook Duo, ia membawakan skrin 14 inci LCD, pilihan CPU Core i5 dan i7, generasi ke-10 selain dilengkapi kad grafik NVIDIA GeForce MX250. Manakala ZenBook Pro Duo pula dilengkapi skrin 15.6 inci OLED 4K, memori DDR4 32GB dan kad grafik NVIDIA GeForce RTX 2060. Kedua-dua model ini turut menampilkan ScreenPad Plus yang berfungsi sebagai paparan kedua. Di Malaysia, ZenBook Duo ditawarkan pada harga bermula RM4,699 dan ZenBook Pro Duo pula dijual pada harga bermula RM12,999. Bukan itu sahaja, Asus turut melancarkan ZenBook Edition 30 untuk pasaran tempatan. Berbeza dengan edisi sebelum ini, ia membawakan rekaan peranti dengan permukaan kulit berwarna putih dengan sulaman emas logo Asus. Ia ditawarkan pada harga bermula RM5,199. Motorola kini melancarkan telefon pintar dengan skrin boleh lipat iaitu Motorola Razr. Ia dilengkapi dua skrin panel, 6.2 inci untuk skrin bahagian dalam dan 2.7 inci di skrin sekunder bahagian luar. Melengkapkan peranti adalah chip Snapdragon 710, memori sebesar 6GB dan storan sebesar 128GB dan kamera utama 16MP. Buat masa ini, tarikh penawaran peranti untuk pasaran tempatan masih belum diketahui. Seterusnya, Garmin Malaysia telah melancarkan beberapa jam tangan pintar di bawah siri MarQ. Antara jam tangan pintar yang diperkenalkan adalah MarQ Driver, MarQ Aviator, MarQ Captain, MarQ Adventurer, MarQ Athlete dan MarQ Commander. Di Malaysia, jam pintar tersebut ditawarkan pada harga bermula RM7,999. Akhir sekali, Movit menampilkan penawaran baru pada aplikasi iaitu waktu ketibaan pengangkutan awam dalam bentuk masa nyata. Antara perkhidmatan yang diliputi buat masa ini adalah PJ City Bus, Smart Selangor, KTM Komuter dan juga Go KL City Bus. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi di minggu hadapan.